どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Oke, teman-teman, so di video kita kali ini seperti janji gue ya, gue udah upload kayaknya hari ini, teman-teman kalian tungguin aja ya. Gue akan nge-showcase kalian Goku ya, Goku SSJB, oke. Goku Super Saiyajin Blue yang rambutnya biru, teman-teman ya. Ini B6 yang terbaru, teman-teman ya. Katanya sih ada beberapa unit baru lagi, cuman gue nggak tahu apa aja. Kalau kalian tahu, kalian bisa komen aja ya. Siapa tahu gue ketemu, tapi gue nggak nyadar gitu kan. Wah, ada baby itu tuh, baby Vego tuh. Oke. Sekarang kita akan mencoba untuk Goku Blue, teman-teman ya. Dan di sini gue bawa beberapa untuk kita bandingin, teman-teman ya. Terutama Mihawk, karena dia mirip banget sama Mihawk. Kalian bisa lihat ya, dia sama-sama air dan damage-nya pun kurang lebih hampir sama kayak Mihawk sih. Atau bahkan Mihawk lebih kecil ya, gue nggak tahu, nanti kita lihat ya. Sama gue bawa Jiren juga sebagai pembanding, teman-teman ya, biar kita lihat DPS-nya bisa kita mana, oke? So ya, untuk dapetin Goku Blue kalian udah tahu lah ya, kalian dari Goku yang B6 aja. Goku B6, kalau enggak kalian pakai yang B5-nya. B5 gue mana ya? Nah ini nggak ada B5, adalah Supa, kalau nggak salah Super ya. Ya, tau lah, pokoknya kalian bisa dari yang B5-nya juga, teman-teman ya. Tapi bukan B5 Goku yang biasa, tapi yang Goku Supa kalau nggak salah. Beda, jadi Kokunya beda, yang pakainya tuh bajunya agak item-item gitu cuy ya. Pokoknya kayak gitulah. Oke, sekarang kita coba ya, teman-teman ya. Kalau kalian mau lihat bahan-bahan FOV, kalian bisa nonton video STD gue kemarin sih. Itu ada semua di situ. Kalian bisa lihat aja, teman-teman ya. So ya, let's go. Sekarang kita langsung coba aja, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Kita langsung aja ya. Bentar, gue tak akan taruh di belakang dulu. Gue taruh Mihawk dulu untuk jaga ya, karena ini gue langsung taruh 1 juta biar kita bisa langsung lihat terus animasi dia kayak gimana. By the way, kita lihat Mihawk dulu. Kalian bisa lihat nih Mihawk ya, damage-nya 2 juta teman-teman ya, GG Gaming gak sih, dengan SPL 5 dan range-nya 150, dan dia con AOE ya, gede banget ya. Oke, kita akan bandingin sama Goku sekarang nih. Gue akan taruh Goku, harganya cuma 500 awal-awal. Kalian bisa langsung pakai dari awal, teman-teman ya. Gue akan langsung taruh di sini aja, dan this is it. 3200 level 100 ya, 3200 damage-nya SPL 6, oke, dan range-nya 30. Gila, serangannya keren sih. Serangannya keren, gue akuin aja ya. Serangannya keren banget. Dengan SPA 6 itu masih normal lah ya. Untuk air unit tuh kayaknya masih normal sih. Ya gak sih? Masih lumayan normal lah. Not bad banget gitu. Cuman range siapa yang awal-awal ya? Burik sekali range-nya. Cuma 30 gitu kan. Kalau dibandingin sama Mihawk gitu. Ini Mihawk nih. Mihawk awal-awalnya udah 50, Pak. Cuman dia SPA-nya 8 awal-awal ya. Cuman dia damage-nya lebih gede. Kalian bisa lihat tuh. Ini gara-gara level lebih gede sih. Cuman ya, gue yakin waktu level 100 juga dia pasti damage-nya lebih gede ya, teman-teman, si Mihawk ya. So ya, kita langsung aja. Ini gue delete dulu. Kita langsung naikin aja nih si Gokunya, teman-teman ya. Gue akan spawn lagi yang banyak gitu kan. Spawn lagi yang banyak. Oke, sekarang kita akan naikin Kokunya. Kita naikin upgrade pertama langsung 5000, Pak. Mahal, Pak. Mahal, sumpah. Ini unit mahal. Naikin pertama 5000 dan nambah 7430. Let's go. Naikin kedua 7000 dan nambahnya 12.000, teman-teman. Not bad ya. Udah lumayan GG nih damage-nya nih. Cuman mahal banget ya. Udah mahal banget, 12.000 lebih tuh kan. Gila, imagine. Oke. Okay. Upgrade yang ketiga, dia harga 7.000 lagi dan damage-nya 16.000, Pak. Nambah lagi ya. Nambah 16.000. Wow, alright. Nah, ini udah mulai mahal nih, teman-teman. Ini udah mulai mahal ya. Di mana upgrade keempat tuh harganya? Lihat kan, bisa lihat harga berapa? Ya, 10.000, Pak. 10.000, upgrade yang keempat 10.000 dengan damage-nya 46.000, imagine. Oke, okay. Nah, oke, okay. Ini udah sampai segini aja, damage-nya udah lumayan GG menurut gue, teman-teman. Kalian bisa lihat tuh ya, 85.000 dengan range-nya, emang range-nya burik banget sih. Gue nggak bohong, range-nya burik parah, Pak. Range-nya burik parah ya. Ini kenapa gue nggak bisa ngelihat di atasnya? Biasanya ada atasnya gitu kan, ngebaka anjir. Ya pokoknya kayak gitulah. Kalian bisa lihat tuh ya. Oke, okay, bentar-bentar, gue akan spawn lagi biar nanti kita lihat serangan yang selanjutnya kayak gimana ya. Serangan yang sebelumnya kan dia kayak apa ya, kayak jadi Kage Bunshin gitu. Bukan Kage Bunshin sih, dia saking cepetnya dia kayak ngebikin Kage Bunshin gitu cuy. Nih kita lihat ya. Nah, serangan selanjutnya itu keren juga tuh, dia kan kayak ngebikin Kage Bunshin gitu tuh serangannya tuh. Kita lihat lagi tuh, dia kayak pindah-pindah kemana-mana gitu cuy, itu saking cepetnya. Oke, okay? Upgrade yang kelima harganya 100.000. Gokil gak guys?
tiba-tiba 100.000, tapi nambah range-nya 30 dan nambah damage-nya 167.000 damage plus charge blue beam. Let's go, 100.000 dan dia jadi Koneoi. Kalian bisa lihat dan Kamehameha tuh ya. Kamehameha, tapi Kamehameha keren banget sumpah. Itu Kamehameha keren banget. Jadi kayak ada puter-puter gitu, jadi keren banget sumpah. Kita coba lagi. We try again. Dan dia jadi Koneoi yang gue suka ya. Jadi Koneoi, Pak, tuh. Jadi ya not bad lah ya, Koneoi dengan damage 250.000. Range-nya emang 60, belum bagus-bagus banget gitu kan. Tapi SP-nya enggak berubah, tetap 6, teman-teman ya. Oke, kita langsung upgrade aja, upgrade yang ke-6 ya. Upgrade yang ke-6 250.000 ya. Mahal banget anjir ini. 250.000 plus damage-nya 371.500. Apa sih gue belibet ngomongnya anjir. So ya, kita upgrade aja langsung 250. Gila, gokil, lihat damage-nya. Rumah 1 juta, ini langsung aja kita upgrade aja teman-teman ya. Upgrade yang ke-7 350.000, anjir harganya, imagine. Cuman nambah damage-nya 400.000 damage teman-teman ya. Alright. Upgrade yang ke-8, oh my lord, mahal sekali ibu. 450.000 pak, ya gila. Tapi nambah damage-nya 477.000 lagi teman-teman ya. Oke. Wah, ini upgrade-nya banyak banget. Gua nggak bisa lihat atasnya, mana nih atasnya, kok hilang sih? Apa gua ngebug apa gimana dah? Kok gue ngebug gitu sih? Harusnya ngeliat ada atasnya gitu, cuy. Kocak gitu, kebug. Ngebug gue jadi gak bisa ngeliat sisa berapa update lagi gitu kan. Ya udahlah ya. Kita langsung aja teman-teman ya, upgrade yang ke-9 ya. Harganya 585.000 dan nambah damage-nya 417. Oke, ini damage-nya udah melebihi Mihawk sih. Udah melebihi Mihawk, Pak. Mihawk kan cuma 2 juta ya. Ya kan, Mihawk kan cuma 2 juta tuh, 2.100.000. Cuma range-nya 150 gitu kan, dan SPA-nya 5 gitu. Kalau untuk Goku Blue, dia damage-nya udah di upgrade yang ke-9 aja udah 1,9, tapi range-nya masih 60. Oke. Okay? Ini makanya kita tambah lagi teman-teman ya, di upgrade yang ke-10 nih kayak terakhir deh. Kayaknya ya, apa masih belum ya? Upgrade yang ke-10 itu dia harganya 800.000 ya. Imagine enggak sih, mahal banget. Plus 50 range, plus 697.000 damage ya, 700.000 damage lah nambahnya. Gila enggak sih 700.000 damage Pak nambahnya ya? Plus teleport charge blue beam. Oke. Mari kita lihat, cuma dia range-nya jadi ya itu udah max teman-teman ya. Oke, dia berubah menjadi Koneoi yang gede parah, lihat. Gila gede banget anjir. Oke, let's go. Mari kita lihat nih, kayak kurang cukup deh, gue bikin cloner kali ya. Ya gue bikin cloner aja. Kita spawn yang banyak. Mari kita lihat kayak gimana. Lihat tuh. Dia hameha-meha tapi dia kayak teleport dulu, cuy. Bukan teleport sih, dia kayak terbang gitu terus dia hameha-meha ya. Efeknya lumayan GG sih. Ya, udah lumayan GG kalian bisa lihat tuh ya. Dengan damage 2.600.000, Pak. Gokil enggak sih, dan Koneoi-nya gede banget. Wow, alright. Apakah ini meta? Bisa jadi sih, guys. Bisa jadi ya, karena dia SPA-nya 6, Pak. Mirip-mirip kayak Mihawk tapi damage-nya ya. Damage-nya lebih gede gitu kan. Tuh, damage-nya lebih gede tapi range-nya emang kalah dari Mihawk. Kalah dari Mihawk ya, kalian bisa lihat. Kita bandingin sama Jiren juga deh. Ini Jiren, oke. Sebelah-sebelahan nih Jiren nih. Jiren itu damage-nya emang gede banget, cuman dia SPA-nya burik sekali, Pak. Lihat. Damage-nya bahkan lebih besar daripada Jiren, guys. Damage-nya lebih gede daripada Jiren, imagine gak sih? Kita langsung aja. Kita taruh si ini ya. Kita taruh Onwin, kita lihat ya. Dia kalau udah dikasih Onwin jadi berapa damage-nya, Pak? Gue yakin gede banget sih. Aduh, nih apa sih, gue jadi gak kelihatan, cowok. Oke, sini. Kita lihat ya damage-nya berapa ya dikasih Onwin ya. Apakah tembus 7 juta? Bisa jadi sih. Ini kayaknya gue akan buang sih. Kita taruh depannya biar kita lihat semua teman-teman ya. Biar kita bisa membandingkan semuanya, oke. Ini juga max level. Oke, let's go. Langsung aja, coy. Shinzo Sasa Geo. Let's go. Kita bisa lihat. Oh my lord, 7.800.000, Pak. Damn. Dengan range 110, 6 detik, gila gokil. Kalau Mihawk 6 juta, Pak ya. 6.400.000, jauh banget pada damage-nya, Pak. Ini padahal masih level 100 loh. Ini 140-an tadi ya. Gokil. Kalau Jiren 7.600.000. Ya kurang lebih sama Koku, cuman dia SPA-nya 12. Koku SPA-nya 6. Jadi ya damage-nya 2 kali lipatnya Jiren ini si Koku, teman-teman ya. Gila. Aqua Koku atau Goku Blue ya, Goku SSJB ya, Goku Super Saiyajin Blue. Oke, gila, nih ini worth it sih menurut gua, teman-teman ya. Sangat worth it kalau kalian evolve ya.
kalau kalian gak evolve, Mihawk aja udah cukup sih menurut gue. Mihawk cukup ya, walaupun ini Kon Ewi gede banget sih, parah sih. Lihat gak sih? Ya emang gak segede Jiren, lihat. Gila, circle Ewi Jiren gede banget. Emang Goku gak segede Jiren, tapi tetap gede ini, lihat. Circle Ewi-nya tetap gede guys ya. Jadi cukup lah ya menurut gue ya. Range-nya juga not bad banget gak sih, 110 cuy. Ya walaupun dibandingkan Mihawk kalah gitu kan. Mihawk emang range-nya GG Gaming. Dan abis itu dia Kon Ewi. Gue suka banget Kon Ewi sumpah. Entah kenapa gue jauh lebih suka Kon Ewi sih. Karena dia cakupannya sebenarnya lebih luas pak ya. So ya, yeah. Jadi kalau menurut gue diantara tiga ini udah pasti lah ya. Kalau nggak Koku ya pasti Mihawk gitu kan. Jiren pergilah ke laut anjing. Pergilah kau ke laut karena udah kalah, udah tergantikan sama Goku Blue teman-teman ya, jelas ya. Goku Blue udah gitu dia air lagi. Dia ada elemennya teman-teman, air ya. Jadi kalian bisa pakai ini buat yang tiket juga tuh lumayan tuh. Oke, okay, so ya. Yeah. Kayaknya itu aja untuk video kita kali ini. Gue double upload untuk hari ini ya teman-teman ya. Thank you buat kalian semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian gak suka, subscribe jika kalian mau. Gak usah saya apa-apa, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye.